بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berujung. Dan apa yang kita buat hari ini dan hari esok dan selamanya selagi kita masih hidup, kita apa yang kita buat menjadi sebuah amal saleh dan menjadikan sebuah syafaat di mana Allah akan berikan pengadilan dan tiada pembelaan selain daripada amal saleh kita. Kita mencintai para nabi dan kita mencintai Allah dan rasul-rasulnya, di mana mereka diutus pada kaumnya dan di mana Rasulullah sebagai nabi penutup yang menjadikan sebuah rahmat bagi seluruh alam, ya, bagi semuanya yang Allah ciptakan. Demikian saya akan mengunggah sebuah video di mana kaum Bani Kunarion ini membuat kekonyolan-kekonyolan yang tidak pantas dan tidak sangat tidak beradab, sebagaimana kaum beragama, ya, harus melaksanakan adab, harus mengutamakan akal waras, akal sehat, sehingga dapat dijadikan panutan oleh para pengikut-pengikutnya ataupun para orang-orang yang menjadikan dia sebagai seorang pemimpin. Nah, ketika seorang pemimpin keagamaan berbuat konyol, maka segala sesuatu apa yang dibuatnya akan menjadi sebuah sesuatu yang aneh dan menggelikan, ya, dan tidak rasional. Seperti yang ada di video ini, seorang pendeta mengusir setan itu biasa, ya, mengusir setan dengan nama Yesus. Ternyata dia mencukur bulu-bulu kemaluan perempuan, yakni jemaat-jemaatnya, akan sangat menggelikan. Demikian videonya. Thank you.
Nah, demikian sebuah video ya, yang dimana seorang pastor membuat kekonyolan-kekonyolan yang sangat tidak masuk di akal ya, mengusir orang ya, mengusir setan dengan nama Yesus ya, supaya orang tidak kerasukan setan ya kan. Namun cara dengan mencukur bulu kemaluan para jemaatnya, khususnya perempuan. Nah, sesungguhnya keberagamaan itu ya, benar tidaknya sebuah keagamaan itu kita dapat melihat dari mana ajarannya ya, apa yang dilakukannya. Benarkah itu sebuah agama yang benar jika mana apa-apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang rasional dan masuk di akal ya, karena memang ketika di dalam kekristenan sendiri Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu ya. Mengusir setan dengan namanya, lalu beberapa konyol-konyolan yang sifatnya tidak masuk di akal gitu ya. Nah, demikian sebuah video yang dapat saya sampaikan, dan tak lupa pula saya ingatkan kepada kaum muslimin ya, tidak bosan-bosannya saya ingatkan bahwasanya jaga keluarga Anda dari segala kemungkinan yang akan terjadi, di mana agenda-agenda kekristenan untuk mengkristenisasikan Indonesia dengan cara tipu daya yang selalu mereka perbuat ya. Maka selamatkan keluarga kita semua agar jauh daripada fitnah dunia dan yang akan merugikan kita di akhirat nanti ya. Jangan sampai di akhirat kita susah, kita di dunia kita susah, di akhirat pun kita menderita kekal di dalamnya ya. Neraka jahanam sebagai tempat kita tinggal, dan di sanalah kekal kita di dalamnya. Demikian sebuah informasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.